Nah, ulama-ulama ada tulis dalam kitab. Nah, sama ada hak dalam ataupun hak luar. Dalam tubuh kita ni nak buat lagu mana nak jadi kita semaya khusyuk, dan benar duduk di luar keliling-keliling kita. Benar duduk sekali dengan kita sejadah semaya ke, anak teriak ke, orang duduk kecek ke, radio teratak. Semua tu bawa kepada semaya khusyuk dan tak khusyuk. Tesan kita dengan tesan Allah tak sama. Supaya radio kita cari tesan tak kena tu duduk selalu dah. Ya tak ada ganggu walaupun sikit. Ha ni berarti hati kita. Pah, kita kena mengaku katanya sekarang ni dunia sekarang ni mencemarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat 1 sampai 11 surah Al-Mu'minun sebagai masuk titu juzuk yang ke 18. Kita cuba tengok sikit dalam pimpinan Ar-Rahman muqaddimah suratul mukminun. Nah, dia tak baca suratul mukminin. Kalau dia kira dengan kaedah nahwu sarah kan? Mudhaf mudhafun ilaih, dia kena baca suratul mukminin. Tapi dalam penetapan qiraah ni nama dia dah suratul mukminun, surah al-munafiqun. Kalau dia orang ngaji nahwu, nah baca tak kena. Suratul mukminin kena baca lagu tu. Suratul Munafiqin. Nanti dia kena baca lagu tu. Tapi hak ni penetapan daripada Allah Ta'ala, tak boleh tukar. Nabi besar lagu tu dah. Dia panggil Tauqifi. Tauqifi ni maknanya penetapan daripada Allah. Namu lagu tu. Nah. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 118 ayat. Dinamakan Suratul Mu'minun, iaitu perihal orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang lah masuk duduk dalam surah ni belaka. Nama surah tu Suratul Mu'minun. Tapi tak ada dalam Quran Suratul Mu'minat, tak ada. Nah, kalau dia dalam Quran Suratul Nisa, surah orang-orang perempuan, tak, tapi tak ada Suratul Rijal, tak ada. Surah orang-orang jatuh, orang lelaki, tak ada. Nah, kerana sifat-sifat mereka dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan mereka dapati ada disebutkan pada ayat-ayat 1 sampai 11. Kalau saya baca sat ni. Sebab dalam Quran ni ia ada teseng. Ia seguguh-seguguh ayat-ayat 1 sampai 11. Satu-satu reng. Mari ayat yang ke 12. Misal ada. Sampai pergi 17, 18. Satu reng. Kadang-kadang 2-3 ayat satu cerita. Hari tu dalam Quran ni. Ia bukan katanya sedaging belaka. Minta maaf dah. Supaya tu orang yang tahu bahasa Arab, ia baca dalam terawih tu.
dia baca dalam terawih. Kadang-kadang pergi berhenti tu bukan tasang dia, bukan arti bungu hak duduk tepi-tepi Quran tu. Ya ada dah. Tidak kalau kita buka pak tu, ya ada bungu duduk tepi. Ya so juzuk tu ya adanya lapai bungu. Bukan arti bungu tu tasang. Kadang-kadang bungu tu bukan tasang dia, tapi dia buat tu untuk nak bang saksuan Quran. Satu juzuk adanya lapai bungu, lapai tasang. Tapi cerita kadang-kadang tak habis lagi. Kadang-kadang dia habis bungu tu, ada lagi cerita ayat lepas pada tu 2 3 ayat, 4 5 ayat, kadang-kadang dekat dengan semuka baru habis cerita. Kita naknya ha ni wallahu alam lah, hasrat ni. Nak jadi orang hok ngapa Quran reti bahasa Arab. Oh, hok tu sutyot. Serta dengan dia reti pula cara baca, baca pun betul. Khusyuk sungguh. Dan ketika dia baca tu, walaupun dia baca surat ataupun dia baca daripada dada dia, barulah siapa tujuan matlamat kita semaya qiyam lama dengan tu imej duk baca tu, berasa katanya kena. Dia pergi, dia baca, dia apa panjang panok makhraj huruf ni kira tajwid. Ini nak kepada orang sutyot jadi tu imej, barulah semaya dia pun insyaAllah saya yakin katanya dia semaya khusyuk, makmum pun semaya khusyuk. Tapi tak ada arah. Dengan sebab kita nak cari orang pasang sutya tu tak boleh. Ha, tak apa, dogo-dogo pun naik. Gerung-gerung-gerung-gerung-gerung-gerung-gerung. Tak tahu katanya dia baca, baca Quran lah. Saya tak ada nak sebut katanya tak tahu baca gapo. Tapi baca Quran, baca-baca-baca-baca, puak rokok. Puak rokok. Ha. Gitu. Jadi tak boleh dia panggil atarut Quran yang sebenar. Allah dah. Ni kita kena-kena wallahualam tak tahu tak nak patna macam mana. Sekolah-sekolah tahfiz Quran pun kalau boleh akak yok radap. Budak semua tu belum pada nak cok, nak tubik dah. We reti bahasa Arab. Sebab ibu besar sekali dalam ngapa Quran, ingat Quran ni dia duduk di bahasa Arab. Bahasa Quran tu sendiri we reti apa yang dia baca, bukan katanya nanti baca semata dak. Nah. Intisari kandungannya. Menerangkan bahawa orang-orang yang beriman yang tetap berjaya dan diredai oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang mengerjakan sembahyang dengan sempurna dan khusyuk. Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan hak harta itu. Yang menjaga kehormatannya dari perhubungan jenis yang haram. Dan yang menjaga amanah serta menepati janjinya. Ha, ini ada pada ayat awal-awal saat ini yang saya baca. Tapi tak ada terjemuh lagi tak. Setelah menerangkan perihal kejadian manusia dan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Dan kisah Nabi-Nabi yang telah lalu dan kaum masing-masing. Lalu menerangkan perihal Nabi Muhammad SAW dan golongan kafir yang menetainya. Kemudian menerangkan bahawa harta kekayaan anak pinok yang ramai. Pangkat kebesaran dan pengaruh kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang ingkar tidak bermakna bahawa dengan itu Allah Ta'ala memberikan mereka kebaikan. Bahkan pemberian yang demikian merupakan ujian, adakah mereka menghargainya dengan bertaubat dan bersyukur atau mereka makin bertambah dosa dan tergelar di dalam kesesatan yang mereka pilih itu. Sebaliknya, ditegaskan bahawa orang-orang yang beriman yang taat mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, merekalah yang bersegera, merekalah yang segera mengerjakan kebaikan dan berada di barisan depan dalam pencapaian dalam mencapainya. Ditegaskan pula bahawa dalam Islam tidak ada perintah-perintah Allah yang menyusahkan atau memberati. Orang-orang yang sehat dan orang-orang yang uzur masing-masing dapat mengerjakannya sekadar kemampuan dan kesanggupannya. Setelah mengemukakan dalil-dalil yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya dan mendedahkan kesesatan kaum kafir musyrik, semua mereka insaf lalu memberi pertunjuk supaya Nabi Muhammad SAW menolak kejahatan golongan kafir yang menetainya dengan cara yang sebaik-baiknya. Bukan sahaja
dengan bersabar dan memaafkan mereka, bahkan juga dengan berbuat baik kepada mereka, kerana Allah Taala jualah yang akan membalas kejahatan mereka dengan seadil-adilnya. Suratul Mukminun ini diakhiri dengan memerintahkan baginda dan umatnya supaya sentiasa memohon keampunan Allah Azza wa Jal dan rahmatnya. Semoga mereka selamat sentosa dan di dunia dan di akhirat. Ini adalah apa ni dia panggil mukaddimah. Dengan secara umumnya macam itulah. Lepas tu fadilah dah Suratul Mukminun ada di dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan lain pada tu katanya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, nabi katanya laqad unzila alayya ashru ayat man aqamahunna ay lam yukhalif ma fihinna dakhala aljannah thumma qara qad aflaha almu'minun hatta khatama al'ashr, iaitu nya nabi katanya dibawa turun kepada aku 10 ayat. Bermakna di sini, maknanya ayat 1 sampai ayat 11 lah. Tapi Nabi sebut katanya 10 ayat. Siapa-siapa yang menjaganya, maknanya orang itu tidak menyalahinya. Maknanya mai patisir. Ataupun mai keratam hak suantar dengan ayat ni. Tak pergi buat benda-benda yang menyalahi ayat. Nabi katanya dakhalal jannah. Masya Allah. Jamin orang ni boleh masuk di dalam syurga. Lepas dah tu Nabi baca lalu summa qaraa, Nabi baca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, baca sapa apa ni sebelah ayat. Masya-Allah. Ani nah, insya-Allah kita akan tengok satu persatu di dalam surah awal suratul mu'minun juzuk yang ke-18. Surah ni adalah surah yang ke-23 tertib di dalam Quran 114 surah. Surah ni surah yang ke-23 adanya 118 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Allah, kita nak masuk mandala orang berjaya ke dak ni, wallahu alam lah. Ini Allah lah yang tanda kita. Kita ngaku katanya kita jadi orang beriman. Tapi iman kita tu tinggi rendah. Hak ni kita kena yamrap katanya iman anak orang yang tak sopan. Iaitunya ada orang iman kuat dengan apa tu? Dengan ilmu dia, dengan amal dia, dengan taufik hidayah yang Allah Taala bagi, dia adalah orang yang iman kuat. Ada orang setengah-setengah iman pertengahan biasa-biasa, ada juga nak Tuhaira ya'da dalam Al-Quran khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Orang apa pasal duk campur aduk di antara amal baik dengan amal jahat. Hak baik pun ada, tapi dalam masa sama duk ada juga benda-benda jahat, dosa-dosa yang duk buat. Ini orang yang ime pertengahan. Lepas tu orang hak ime noh, tu Allah alam. Ime renah na tak roh, nak bawa diri dia sendiri pun tak roh. Sebab ime renah. Lepas tu termasuk semua tu adalah orang-orang yang berime. Af'al mu'minun. Orang Islam kita tak boleh hukum kafir. Ingat molek ni, jangan panggil orang Islam ya kafir. Hei orang kafir, jangan. Walaupun kelala, walaupun nak marah secara mana sekalipun, jangan sebut hei kafir. Selagi mana dia duduk mengucap dua kelima syahadah, dia duduk semaya, dia berkiblat, kita tak boleh hukum orang tu orang kafir. Ingat molek ni. Jenis-jenis pasal ni duduk jadi bahaya dalam sangkum. Siapa kau mengkufurkan orang. Haa tu. Duduk rakyat, duduk kata, nah, kumpulan ataupun orang. Orang tu orang ni, mung kafir, mung puak kafir, puak mung ahli ni aku. Jangan. Bukan dasar orang Islam yang pahal agama duk menghukum orang tu kafir, orang ni kafir, jangan. Selagi mana orang tu duk semaya, dia panggil kita tidak di apa ni disuruh, tidak disuruh supaya menghukum ahli kiblat tu kafir. Alhamdulillah. Tapi Allah Taala ayat di sini orang-orang yang berjaya. Aflaha. Kelimah aflaha dalam Quran ni ada beberapa tempat.
Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ha ni. Iaitunya orang yang membersihkan jiwa, hati, perasaan dia, batin dia, zahir dia, tu dikira katanya orang yang berjaya. Pas kita nak masuk dari orang berjaya, kalau totok kepada ayat ni lah. Surah ni iaitunya tu hetok mula-mula sekali allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam solat dia. Saya tak kata diri saya, saya semaya tak khusyuk. Saya tak gitu dulu. Nak khusyuk tak khusyuk, wallahu alam. Tapi saya ambil cermin suluh diri saya sendiri. Ayat ni saya semaya tak khusyuk. Sebab payah kita nak semaya khusyuk. Nak jadi molek semaya kita daripada takbir sampai ke sukwi salat. Saya tak biasa lagi bantuk perawat. Semaya daripada takbir sampai sukwi salat saya khusyuk. Ada sek cerita luar tu masya-Allah banyak perkara. Ini kalau hurai jadi soso jadi banyak. Tapi nak ayat katanya kita nak gi kuap kum hati kita. Tapi tu pun usaha. Semaya jadi khusyuk sebanyak mungkin. Ini pakcai sebab-sebab yang boleh jadi semaya khusyuk tu dia ada lah. Nah, ulama-ulama ada tulis dalam kitab. Nah, sama ada hak dalam ataupun hak luar. Dalam tubuh kita ni nak buat lagu mana nak jadi kita semaya khusyuk. Dan benar duduk di luar, keliling-keliling kita. Benar duduk sekali dengan kita, sejadah semaya kau, anak teriak kau, orang duduk kecek kau, radio taratak. Semua tu bawa kepada semaya khusyuk dan tak khusyuk. Walaupun duduk di dalam masjid sekalipun. Nah kita katanya tempat beribadat dah. Tapi bukan arti katanya orang duduk dalam tempat semaya, dalam masjid, semaya dia khusyuk. Nah tu gitu. Banyak yang Nabi Raya hubungi dengan semaya khusyuk ni. Adalah perkara yang diamat-amati dan diambil berat oleh semua ulama. Lepas tu kita pun yakin katanya ruh semaya yang sebenar, dia duduk di khusyuk tu. Ruhus solat. Duduk di khusyuk. Pas saya yakin katanya orang hak semaya walaupun banyak pun dia semaya. Tak ada siapa kali yakin katanya tak, daripada takbir sampai sukwi sandal ni dia khusyuk di. Dia rasa tak ada puasa. Tapi kalau sekiranya ada orang boleh buat sungguh. Hak ni kira katanya butung bagi dia lah. Tiap-tiap kali dia semaya, kadang-kadang semaya malam pun tak khusyuk juga dah. Ha, katuk pelita dah. Orang tak ada sekah buk duk ganggu kita. Bunyi je di dinding ah. Tek 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 senyap. Tak khusyuk juga. La ilaha illallah. Je katanya. Tesan kita dengan tesan Allah tak sama. Supaya radio kita cari tesan tak kena tu duk ngongi 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 ngongi. Ha tu. Bok kena pak pak selalu dah. Dia tak ada ganggu walaupun sikit. Ha ni berarti hati kita, apa kita kena mengaku katanya sekarang ni dunia sekarang ni mencemarkan perasaan dan hati kita, roh kita. Banyak benda-benda cemar. Nah, ada dalam terosak kita, dalam komputer kita, dalam notebook kita, dalam sertang-tang, dalam terotak, dalam banyak. Apa tak lagi hak manusia sendiri duk pakai gotu wak gotu buka gotu bogel gotu. Allah, hak ni mencemarkan perasaan kita, bawa sampai kan duduk dalam semaya pun duduk tergambar benda-benda macam tu. Nah, insyaAllah kita sambung ayat selepas daripada ni satu persatu yang ada di dalam tafsirnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.